Halo semua, kembali lagi di channel gua dan hari ini kita akan mainkan build battle promote di Hypixel ya. Untuk hari ini gua akan main satu round aja. Khusus untuk hari ini ya guys. Jadi santai aja, enggak usah ngegas kalau misalkan gua mainnya dikit ya. Jadi kita sebelum kita mulai dengan video, jangan lupa like juga video dan jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka konten-konten dari channel ini ya. Kalau misalkan kalian enggak suka ya sudahlah ya, enggak usah subscribe. Canda ya guys, subscribe enggak lah. Jadi ya hari ini kita akan main promote ya. Ini apa ini? Nani? Oke guys, ronde pertama dan ronde yang terakhir. Ini kita akan buat clock ya. Gua mau pingin banget mau buat clock hari ini. Gua punya ide soalnya. Nanti kita buat tower terus atasnya ada clock gitu. Nah mantap. Oke, jadi di sini gua butuh apa aja ya? Kita butuh stone brick untuk dasarnya. Oke, jadi di sini kita butuh bawa ininya grass. Oke, jadi di sini kita buat towernya tuh kita buat di tengah sini aja. Oke, jadi di sini gua udah buat fondasi dari towernya ini. Terus next kita buat ininya ya, buat gedungnya. Tapi sebelum itu gua detailing bawahnya dulu biar nggak terlalu polos. Oke, di sini kita tambahin kayak pilar-pilarnya gitu lagi. Oke, begitu aja. Dan bagian sini buat taruh kayak pintu gitu kali ya. Jadi di sini kita buat pintu. Oke, berarti di atas sini itu dia ada ini lagi ya, ada temboknya lagi. Terus bagian atasnya kita mau tutup, kita tutupin pakai warna polish. Soalnya gue mau warnanya ada kayu-kayunya gitu. Cium. Oke, jadi selama ini udah oke. Nggak ada halangan. Moga-moga nggak ada halangan aja. Hap. Oke. Nah, terus next kita akan buat tower ya. Oke, ini dia towernya guys. Sing chong weng. Set. Oke, ini tower utamanya. Terus ini kita di sini kita tinggal kasih pakai blok apa ya enaknya guys. Kalau dilihat-lihat sih enaknya kita pakai jukebox, pakai note block. Oke, jadi di sini kita pakai note block ya. Kita coba apakah cocok atau tidak. Wabam, cocok guys, mantap jiwa. Oke, jadi di sini kita taruh slab, bagian sini. Terus kita taruh stair juga bagian atas ini biar ada ini ya, apa namanya, motif-motifnya biar apa namanya temboknya tuh nggak polos gitu. Soalnya jelek ntar kalau polos. Oke, jadi di sini juga kita tinggal tambahin enaknya apa ya guys, kalau fence ntar dinempel. Oke, kita punya ide. Kita tambahin apa namanya, tambahin trapdoor bagian depannya aja sih. Nah begitu aja, karena ntar kalau gue ini semua ntar
Itu bonus aja ya. Itu ntar gue ini lagi apa kurang waktunya. Jadi gue gak mau ambil resiko. Ini kita hancurin dulu ntar. Kita start stair lagi. Nah. Oke begitu. Terus kita butuh stair lagi di sini. Dan di sini kita puterin lagi kayak biasa. Oke, di sini kita buat tower ini ya. Kita buat tower jam ya. Cuman gua masih rada bingung nih mau buat tower jamnya gimana. Kita butuh lingkaran sih guys soalnya. Jadi kita butuh lingkaran begini. Cuman nggak cukup, kita jadi bikin tiga gini. Oke. Untuk jamnya kita belakangnya tuh kita pakai oakwood ya. Seperti ini. Kita putar-putar. Terus kita kasih item frame. Terus kita juga kasih head. Custom head kita block. Blok yang enak apa ya? Ini aja lah, obsidian aja. Nah begitu. Terus di sini kita kasih kayak arrow. Nggak bisa ya? Alah, susah banget. Stair. Oke, terus di sini kita butuh kasih glass juga. Glassnya kita mau kasih kuning. Kenapa enggak gitu? Oke, untuk surroundingnya gue tutupin aja kali ya begini. Sisanya tinggal 3 menit lagi guys. Kita masih ada waktu. Oke. Kok jelek ya guys. Gue gak yakin menang ini. Kita butuh atap sih sebenarnya, jujur aja. Soalnya jelek banget. Gua kira gak sejelek ini guys. Ternyata jelek banget. Ayo, let's go. 2 menit lagi. Jadi sisa 1 menitnya ntar gua tinggal tambahin dekorasi-dekorasi ini ya. Dekorasi-dekorasi sekelilingnya. Itu di menit terakhir aja. Ini gue fokus ke atapnya dulu aja biar kelihatan lebih bagus. Oke, di sini kita kasih birchwood, kita kasih fence juga di sini. Kasih birchwood lagi, apa namanya, kasih jungle wood. Kita taruh fence dan ya better lah ya guys. Better than nothing. Oke, jadi di sini kita kasih pintunya dan di sini moment of truth guys, apakah gue bisa selesai dengan tepat waktu. Oke, itu udah selesai. Sekarang kita selectin semua. Keren. Bone, oke.
Ini sisanya kita kasih sapling, kasih bone meal aja. Oke, siap, mantap. Moga-moga kita menang ya, guys. Oke, jadi gua dulu nih. Apa yang rating mereka? Apakah mereka suka atau tidak? Moga-moga mereka suka. Walaupun rada konyol kita jamnya. Aneh gitu, sumpah. Deng deng jeng jeng. Oh, enggak dapat legendary, sedih. Ya, wajar sih enggak dapat legendary, emang rada jelek. Tuh kita juga waduh, banyak yang rugi. Nih kita kasih super poop karena enggak jelas. Ini apa? Oh, ini jam sih, enggak tahu. Jadi ini enggak bulat gitu. Terus ini apa? Terus ini tuh apa? Gua banyak di sini banyak yang enggak jelas gitu. Oke, jadi next kita ada bilang gak jelas. Super Pop. Apa ini 9 menit kok buatnya kayak gini? Sejelek-jelek buat gua tadi ya. Menurut gua masih bisa juara 1 ya, guys. Jadi gua masih ada harapan tinggi nih. Oke, next kita ada Pop. Ya, kayak gini nih. 2D gitu. 2D setengah 2D. Rada nonjol gitu keluar. Harusnya dia lebih fokus tuh ke depan ya, bukan belakang. Oke, jadi next kita ada build. Ini jamnya yang ini lumayan. Ini oke, cuman gua enggak ngerti ini maksudnya apa nih. Kayak telinga gitu. Oke lah ya. Cuman gua enggak ngerti itu apa tuh. Kalau guys, kalau kalian ngerti ini dua ini apa, telinga atau apa tuh, kasih tahu aja ya. Soalnya gua benar-benar enggak ngerti. saran apa menurut kalian tuh apa itu? Menurut gua sih telinga aja itu. Oke, next. Kita ada jam yang bisa dibuka tutup gitu ya. Ini gua kasih oke. Aye suka, cuman ininya kok jelek. Oh, ini jam 9, 10, 11, 12. Oke, ngerti. Oke lah, oke. Cuman jamnya kalau bisa dibikin lebih bagus harusnya. Jam. Oke, next. Ada jam juga di sini. Ini good ini. Bagus ini. Cuman terlalu flat depannya dan gak bulat, itu masalahnya. Cuman gue gak tau kenapa dia gak buat bulat deh, harusnya lebih bagus bulat. Gue gak tau udah kenapa alasannya. Dan legendary guys, what the heck man, what the heck. Oh my god, gue menang, gila, comeback cuy, gue ngalahin legendary build. What, gila, how. Gue speechless guys. Oke, itu aja dari video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dengan battle build hari ini, dengan epic comeback gue ya. Bodo-bodo gitu. Mantap jiwa gitu. Dan ya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like video ini. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.